Anak dan keluarga kami dalam kelas 3 tahun remaja sebesar 1600 meter. Perebutan piala bertahan di E di sajak MPA. Tidak kalah tingginya dengan kelas derby, ada yang disebut juga dengan derby kecil. Saat ini dengan kelas 3 tahun remaja yang berjarak 1600 meter dengan perebutan hadiah total 100 juta rupiah. Nah, dibayar tunai. Maju saja, Maruci, Beauty Generation, Raja Sangkara. Lengkap sudah. 9 orang joki saat ini akan berlari di kelas remaja. Lencang kanan, gerak lencang kanan. Yuranu selaku pemimpin saat ini. Lencang kanan, gerak tegak, gerak hormat. Tepuk tangan saudara, kita berikan semangat untuk kelas 9 orang joki yang akan berlari di kelas 3 tahun remaja. Berjarak 1600 meter, perebutan piala Bapak Haji Edisadat MBA. Masih bertajuk Susi Air Nusantara Derby di tahun 2022. Mana start? Bagus dulu mer, langsung ambil ini. Jangan kepancing. Berikan ya. Ya, kalian berikan instruksi saat ini. Saudara pelatih senior saat ini Gus Novi juga Songolas dan juga Queen Ariana dipercayakan untuk Hani support. Oke, joki. Dan juga Swag Nogaha, Jirundu, Aji Saka, AM Juara, Nawaruchi S. Firman, dan pelatih Penny Rory, Beauty Generation, Rusman K. Dan pelatih Penny Rory. Bagaimana saat waktu yang lalu menyambut sebagai runner-up Derby Nusantara Derby di tahun 2022. Saat ini mengeluarkan dua ekor kuda di kelas remaja, yakni Nawaruchi dan Beauty Generation. Oke, sehat, ah. Raja Sangkara. Tiga ekor kuda saat ini berlari di kelas remaja. Joki C. Maleke dan juga Santana Princess, wakil dari Sumatera Barat, Seruli Pantau. Selaku joki, pelatih masih dipercayakan kepada Bapak Selamat Riyadi. Little Rabbit, C. Rondonowo. Dan dipercayakan kembali pelatih saudara atau Bapak Selamat Riyadi. Pada saudara, saat ini balas dendam aman. Kuda-kuda yang pada saat waktu yang lalu telah berlari dan saat ini di jarak 1600 meter, siapakah yang akan menyabet gelar kuda terkuat di kelas men remaja? Ataukah Songolas White Senokaha atau Queen Ariana dan juga Ajisaka Nawaruchi Beauty Generation, Raja Sangkara, Santana Prince, dan Little Freddy. Banyak terjadi kejutan di pasuan kali ini. Hai, ayo Sangkara. Ayo, boy. Ayo, oh, boy. Saya dorang dulu, nak kuah, dia kok gak mau masuk. Saya dorang dulu.
Saya 1-2 ekor rumah tuh. Kasih ikut juga rumah. Oke. Nah, harapan satu satunya. Sampai di situ tuh. Kusyur tarian setan. Lanjut dong. Apa-apa ini? Apa-apa ini, enggak, Pak. Mau. Oke. Aset, Kai. Wei. Dadah. Kalau aku dadah-dadah, Pak. Saya. Enggak kayak ini, ya. Ah. Ini udah iya ya coba aja biar ya sebanyak pendatang siapa gendon tahu gak dia hati-hati Hei, borak. Halo. Terus. Ayo, Angkara. Awas jambong. Oh. Masuk Jo. Kira Jo. Oh. Sek, belum. Belum. Ini belum. Belum. Pintu belum buka, tutup. Angkara. Belum. Aduh. Tunggu. Oh. Angkara!
Boleh kasih yang terbaik. Selamat ya. Siap. Selamat ya. Ya. Coba, permisi. Baik, akan kita nantikan saja hasil keputusan Dewan Steward pada perjalanan yang luar biasa di kelas 3 tahun remaja 1600 meter memperebutkan piala Bapak Haji Edi Sadak MBA dengan total hadiah 100 juta rupiah. Luar biasa mengerti, kelihatannya sangat mendebarkan Anda hari ini. Banyak kejutan dan juga banyak sekali hal-hal yang bikin kita sebagai Amser dan juga sebagai pelatih pasti semua merasakan adrenalin yang begitu besar, adrenalin yang kebakar di sore hari ini. Iya, luar biasa Mas Adi di perjalanan kelas 3 tahun remaja 1600 meter kali ini dan piala Bapak Haji di Sadak MBA. Sementara setelah ini kita akan melaju di res pamungkas kita hari ini. Dan masih kita nantikan saja keputusan dari Dewan Steward pada perjalanan yang luar biasa. Dan sampai dengan sore hari ini masih tetap para penonton tidak beranjak dari tempat duduknya, saudara-saudara. Ini satu yang luar biasa di Pangandaran, Jawa Barat. Ah, saya senti. Apapun hasilnya. Ya. Oke. Oke. Oke.